Emil Dardak. Kang. Kang. Sini sini Kang, rumahnya Kang. Ini kan rumahnya. Itu tahu. Itu kos-kosan mahal aja nanti aja. Siap. Oke. Masuk ya. Sehat Kang. Jaket Om. Yo. Hidup Persib. Kang kata-kata. Tapi sebelum pulang rindu udah lama tidak bertemu. Jadi saya kesini minta doa. Beliau dulu sebelum maju juga sering mendoakan Jawa Barat ya, karena family dan pesantren-pesantren juga banyak yang dalam jaringan beliau. Dan saya mendoakan mudah-mudahan niat-niat yang baik sedang diikhtiarkan Allah kabulkan. Itu aja sebenarnya poinnya. Enggak banyak yang lain. Saya kira sudah jelas hari ini Kang Emil silaturahim saya sebagai orang tua dan selalu bertemu saya. Cuman ini sudah agak lama rupanya pas ke Jakarta. Jadi minta silaturahim ke sini. Ya. Ada pembahasan sedikit soal. Nggak ada kalau ini silaturahim saja. Murni. Iya. Orang tua ke anak, orang tua sama anak. Ya tentu kalau anak hajat orang tua ikut bantuin. Kalau orang tua hajat anak ikut bantuin. Gitu begitu aja. Ya. Ada keyakinan bahwa Jawa Barat akan dikuasai oleh. Ya yakin. Sekarang sudah. Tapi Jawa Barat berapa, Pak? Kalau ya? Kita tahu. Tapi Jawa Barat berapa? Apanya? Targetnya itu kalau bisa 70 lah. Gimana Kang Emil? 70%. Nah, saya no comment. Tapi sebagai tokoh Jawa Barat bisa dong. Nanti dipanggil Bapak Slu lagi. Pokoknya saya kesini on the way pulang bersilaturahmi, rindu, kangen, udah lama nggak bertemu, minta doa dan didoakan, udah ada selesai misi. Makasih ya.